Oke guys, jadi sekarang aku sudah masuk di dalam gamenya ya. Nah, jadi ini aku lagi challenge 24 jam serba merah menggunakan bundle terbaru guys. Bundlenya cukup mahal ya. Aku ngabisin sekitar 5.500 diamond buat dapetin bundle ini guys. Oke. Mungkin bundlenya spesial kali ya guys, makanya mahal. Entahlah, oke kita langsung turun di Clock Tower nih guys. Kayaknya Clock Tower rame banget ya. Ini main solo loh guys. Nah, kita tembak-tembakin guys yang baru turun nih. Yah, kelindung guys. Di atas ada. Wih, nggak bisa guys. Ya udah kita langsung samperin aja nih. Nih dia. Oke, nice, mati guys. Wih, ada yang pakai shotgun guys. Di dalam rumah kabur dulu. Wih. Oke, nice, ke headshot guys. Tunggu bentar, ada suara lagi nih. Masih di dalam rumah nih guys. Mana, boy. Oh, udah turun ya? Oh, ini dia. Headshot guys. Nah, ini dia guys, shotgunnya. Mantap ya, kita udah ambil shotgunnya. Tunggu, aku butuh beli vest dulu ya. Nah, biar lebih aman guys. Wih, ada orang guys di sebelah sana baru turun nih. Skip it. Wih, sekarang. Astaga, gak bisa guys. Ada orang juga di bawah sini. Aduh, sakit banget. Gak bisa ke headshot lagi guys, tadi musuhnya. Ah, udahlah, ntar dulu guys. Musuhnya nyamperin nih. Aduh, ntar dulu bang. Kalem dikit, kenapa sih? Oh, ini dia. Oke, mati guys. Astaga, dia lagi beli-beli ternyata ya. Oh, rame guys, sebelah sana guys. Oke, langsung aja kita ikutan war ya. Nyamper-nyamper gaming. Nice, mati guys, ke headshot langsung nih ya. Bentar lagi habis nih waktu kalian ya kan, nge-revive diri. Gak bisa hidup lagi kalian ya. Oke, kita langsung samperin aja nih guys. Ini dia guys, ada di balik lo. Oh, ada nih. Mati. Udah sih, gak bisa balik lagi. Ya kan, udah habis 3 menitnya ya. Ada musuh nih tadi guys, dari belakang mana. Oh, di atas atap ternyata. Ini yang nembakin ya. Nice, mati guys. Widih, kita udah berhasil nge-kill 7 orang nih di Clock Tower doang guys, mantap. Widih, udah serba merah-merah nih guys, keren ya. Wow, kita nggak ada glowal nih, jadi nggak bisa pasang glowal dulu. Kita cari dulu aja ya glowalnya ya. Kalian kita cek Clock Tower lagi nih. Masih ada orang nggak ya di sini? Oh, di sana guys. Oh, nggak bisa. Ah. Oke, kita lemparin dulu nih guys bom es. Semoga kena ya. Oke, mantap kena guys. Udah kena tuh. Oh, ini dia. Mati. Widih. Banyak banget dia punya glowal guys. Wih, ada orang tuh kayaknya guys. Oh iya, ada nih. Nih ada orang guys. Kemana dia? Oh, mau kabur guys, mau masuk zona dia ya. Ya, kehentut aku guys. Astaga, mati. Ini kita turun ke zona biru ya guys. Oh iya, katanya ada yang bilang kan cara bacanya bukan next terra tapi next era. Menurut kalian gimana guys, yang mana sih yang benar cara bacanya? Coba komen di bawah dong guys. Oke, kita udah dapat XM8 guys. Wih. Wow, rame sebelah sana. Kena sudah kayak satu, woi. Woi, sekarat, woi. Woi, sekarat. Ah! Gak bisa, guys. Oh, ini dia, guys. Lewat aja sih. Ternyata dia nggak ada senjata. Oh, ada orang guys di sebelah sana lagi war. Ikutan. Mana? Oh, ini dia. Aduh. Set, sakit banget guys tembakannya. Wih. Taruh dulu, kalem. Kayak lagi war tuh. Kita ikutan. Nice, mati guys. Itu tadi udah mati juga kayaknya ya yang ditembakinnya. Ada suara orang lagi nih. Nah, ini ada orang guys. Mau kabur dia. Mana tadi woy? Nggak sadar ya? Oke. Dia nggak ngeliat aku ternyata guys. Astaga.
Ada orang di depan tuh. Lagi war, guys. Ramai banget. Benda biru. Oh, udah mati. Nice. 4 kill kita, guys. Itu ada orang, guys, di sebelah sana. Oh, ini dia lagi ngapain? Lagi looting ya? Mau kabur, guys. Kita kejar, jangan kasih kabur ya. Mana? Oh, ini dia ngapain di pojok? Oh, mate kita nih, nggak sadar, woi. Oke. Maksudnya nggak sadar, astaga. Nggak ada orang nggak ya di sini ya? Coba kita pasang drone dulu, guys. Nah, itu, guys. Oke, mati. Widih, kita kasih emot lato-lato dulu nih, bos. Oke, saatnya kita review-review dulu ya. Bandelnya udah serba merah-merah nih. Ini aku pakai glowal yang ini karena pas merahnya tuh matching banget kan, guys. Nah, bagus begini nih, nyala warna merahnya tuh. Matching sama chain senjata dan rambutnya, ya kan? Okay. Tuh, keren banget, guys. Soalnya glowal yang merah selain ini jelek, guys. Gak ada yang matching banget gitu loh. Oke, kita langsung gas kena aja tuh. Musuh yang di hitlist aku ini dia, guys. Karatui. Gak bisa, guys. Ya udah langsung kita samperin aja musuhnya ya lewat launchpad nih. Semoga aja musuhnya gak sadar, guys. Tadi ini dia gak sadar, guys. Belum sadar. Mati dah ya. Di depan ada yang lagi war tuh kayaknya, guys. Iya. Ayo ikutan-ikutan. Ngapain dia? Aduh. Udah sekarat banget. Langsung aja kita majuin nih. Eh, lah udah mati. Ya. Ada yang nyampak, guys, dari mana tuh? Waduh, parah sih. Ada yang war, guys. Di depan sana. Mantap. Pembalasan yang tadi ya. Kita tadi disampain orang dan kita sekarang nyampain orang, guys. Oh, nggak ada musuh ternyata di atas sana, itu cuma kotak mayat ya. Kayaknya aman ya, nggak ada orang lagi di atas patung pet. Ini musuhnya sisa 9 orang lagi nih, guys. Kita harus buyahkan ya, guys. Jangan sampai mati. Ada orang, guys. Oke. Astaga, deket banget ternyata ada musuh di depanku. Wih, rame banget, guys. Mana nih di atas sini kayaknya ya. Oh, udah turun. Aduh, kena panci. Lah, malah mengurung diri. Astaga, ya udah. Ini zonanya sakit. Oke, mantap. Udah, ini zonanya udah sakit banget. Oh, dia mau masuk ke dalam zona, guys. Oke, kita tungguin. Mau lompat, mau terbang. Kabur. Ya udah, ikutan aja. Gaskan. Untung dia nggak nembak, guys. Mau kemana dia? Mau healing ya? Lah, kok diam aja sih? Oke, mati, guys, musuhnya. Pasrah ya. Gak ada perlawanan, guys. Wih, oke. Sisa 2 orang lagi, kita otw buya. Ini yang terbang, guys. Lah, kelewatan. Kayaknya dia tuh mau naik ke atas atap, malah kelewat, guys. Masuk keluar zona. Oke. Aduh, sekarat, cuy. Satu lagi. Gimana sih musuhnya sama nih? Di sebelah sana ternyata ya, dia pakai homework kayaknya ya. Oke. Bentar. Kalem, woi. Tunggu dulu, guys. Untung kita masih punya api unggun. Majuin dong musuhnya, barbar juga ya. Di. Weh, musuhnya nembak tanah, guys. Oke, buya, guys. Akhirnya kita berhasil buya juga, guys ya. Menggunakan bandel terbaru serba merah, guys. Mantap jiwa ya. Oke, guys.
Jadi kita udah berhasil buaya menggunakan bandel serba merah. Gimana menurut kalian guys kontennya? Silahkan komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya. Dan jangan lupa di like sebanyak-banyaknya guys. Komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regret.